Alhamdulillah kita sudah sampai di Pantai Gemah. Ini untuk menghadiri acara Voskam Jawa Timur dari Kota Madiun. Ini dua mobil dalam kondisi hujan rintik-rintik. Alhamdulillah sudah sampai di Pantai Gemah, Pantai Bayem. Mudah-mudahan menjadikan bahan renungan utamanya bagi Voskam yang saat ini melaksanakan jagungan walaupun agak terkendala dengan hujan. Mudah-mudahan malah menjadi berkah. Amin. Absensi, Pak. Harapan kami memang betul-betul nanti kami bisa membenahi. Latar konfliknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lagi ada di Tulungagung di Pantai Gemah. Kita bersama Digasmen Korbit Digasmen Kota Madiun untuk mengikuti acara Voskam. Beliau Bapak Dere Suyono ikut berpartisipasi mengikuti dan memantau untuk acara Voskam yang diadakan oleh Jawa Timur yang berada pada hari ini. Sukses selalu untuk Voskam. Terima kasih komentarnya Pak Yono. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan membawa berkah dan meningkatkan kualitas untuk pendidikan sekolah-sekolah kita. Terima kasih. Ya. Monggo selanjutnya sampai maksimalkan. Mohon maaf ya, jadi ini yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan itu pada jenengan. Ini Pak siapa namanya? Mubin dalam, Pak Mubin. Mubin ini dari apa? Grafik itu, Pak. Ya, jadi sudah MOU dengan Voskam RC SMP RTS dengar Jawa Timur itu juga melakukan MOU dengan Voskam Jatim Kabupaten ya. Untuk kumpul keadaan di jenjang di Pantai Bayem Gemah Tulungagung kita akhiri dan beriman dengan kesulitan itu kita akan mendapatkan beberapa kemudahan. Ini semangat kita. Ini provokator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati dari PTM Tulungagung juga kemudian dari Anjuk juga Ustaz Arif juga Mas yang dari Tulungagung Mas Lukman juga Ustaz Ustazah sedulur semuanya dari Sekolah Muhammadiyah Madrasah Muhammadiyah Voskam Wilayah Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Lukman atas fasilitas yang diberikan pada hari ini, sangat luar biasa sekali. Semoga itu menjadi amal penjaringan. Selanjutnya, hari ini sudah banyak yang kita dapatkan ya, dari masing-masing sekolah, bahkan masing-masing individu pasti mendapat sesuatu pada hari ini. Monggo dipersilahkan nanti di rumah masing-masing, sekolah masing-masing untuk segera action untuk mewujudkan sukses KPDD, yaitu jumlah murid sesuai dengan target, bahkan nanti melampaui target dan bisa menolak. Yang hari ini belum KPDD, segera KPDD, kita doakan semoga nanti UDP ini semuanya berlimpah ya. Setelah beberapa dua tahun ini beberapa sekolah kita ikut kena corona.
gitu. Sehingga insya Allah dengan berlalunya corona, walaupun nanti Omicron itu datang, Omicron itu semoga tidak menyebar kita, virus itu tidak menyebar sekolah dan madrasah kita. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Usman dan unsur PDN dari Gunung Agung. Saya kira itu karena waktunya sudah siap dan masih ada beberapa yang disampaikan dari Nganjuk. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bergerak, Pak. Bergerak. Tulung Agung mriki nggih, Pak. Berapa, Pak? Tulung Agung. Kecamatan Cara-cara seperti ini harus melibatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pantai Gemah kita lagi koordinasi teman-teman Poskam semua para sekolah secara timur. Giroknya semangatnya luar biasa. Nur Hamid, kamu duduk. Lanjut, Pak. Saya kan jadi nanti apa itu, Pak? Nanti semuanya itu di temanya apa, Pak? Ya nanti saya tanya. Korek, Pak. Saya memberikan motivasi. Ya.